Assalamualaikum dan selamat pagi. Oke, hari ini kita kongsikan lagi cara pemotongan kelapa dengan secepat mungkin, hanya menggunakan pisau sahaja. Dan pisau itu tidak yang tebal ya, yang tebal, jangan pula yang nipis-nipis bosku. Oke, kita mulakan. Dan kelapa itu kan mestinya di bawah ya, di bawah dalam paras pinggang lah, supaya ada tenaga kita menekan dia. Oke, kalau kelapa itu di atas, kita punya tenaga tidak cukup menekan kelapa itu ya bosku, mestinya di bawah kelapa itu. Dan ini caranya ya. Oke, dan inilah hasilnya bosku.